Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di Resident Evil 2 Remake. Saya di Service Beast, mari kita mulai. Pertama-tama ini harus masukin tabung ini ke sini ya. Tabung solusi. Coba bisa nggak? Error. Empty. Cartridge. Refill with treatment solution. Oh, ini masih kosong ini, nggak ada isinya. Kalau gitu ini di mesti di input dulu. Ini kombinasinya agak bingung nih. Coba. 3 1 2 3 enter bisa ya. Ini untuk buka laboratorium ya, jalan ke laboratorium ya kelihatannya. Yang satu lagi 2 7 ya, ini 6 salah ini. Coba ini kombinasi ini. Oh, bisa. Jadi labnya udah terbuka nih harusnya, laboratoriumnya. Kita coba lagi masukin solusi, tabung solusi ke sini. Error. Empty cartridge. Refill with treatment solution. Tabungnya masih kosong ya. Jadi berarti si Claire ini harus ke laboratorium dulu, yang mana dulu nih? Claire senjatanya banyak banget. Yang ini submachine gun ya. Senapan mesin. Ini ada zombie makhluk pohon. Sini dulu. Kali-kali aja ada barang penting di sini yang bisa diambil sama Claire. Apa ini? Peta ya. Coba arah sini. Warnanya udah jadi biru, berarti gak ada lagi sih. Itu ke ruangan yang lain. Coba ke arah sini dulu. Wah, ini kombinasinya sulit sekali nih. Untuk cairan solusi ditabung. Apa sih namanya nih? Dispersal cartridge. Manual mode engaged. Nah, ini mesti cairannya mesti sama dosisnya. Isinya mesti sama isinya. Ini gimana caranya? Kok dia muter-muter?
Balik lagi deh. Oke. Malah jadi kosong yang tengah. Bener. Tuh tadi ngisi tabung cap cip cup bener. Apa ini? Oh, ini caranya. Caranya untuk ngisi tabung, tapi udah lewat ini. Oke, sekarang tabungnya udah full, udah penuh. Kalian bisa balik ke tempat yang tadi untuk masukin tabung solusinya. Ini jalannya ribet bener. Bener gak nih? Ya ini. Ini nama mesinnya apa sih ini? SLS-60. Eh bukan itu. Senjatanya sih Kler. Gak ada namanya mesinnya. Harusnya bisa ya. Error. Solution temperature is outside acceptable range. Wah salah di mananya lagi nih. Udah bener tadi masuk itu. Cairannya. Error. Solution temperature is outside acceptable range. Wah, bingung nih. Mungkin mesti ke laboratorium. Mesti ke laboratorium yang satu lagi nih. Tadi masalahnya suhunya ya, suhu tabungnya nggak sesuai. Berarti mestinya ada salah satu mesin di sini yang bisa dipakai untuk menyesuaikan suhu. Kelihatannya untuk menurunin suhu di cairan yang ditabung itu bukan di sini ya. Yang solusi itu yang tadi ruangan bawah tanah itu ke arah sini. Oke, ada pintu di sini.
Ini mati lampu. Gak ada listrik ya nih. Di sini gak ada lampunya. No power. Coba. Iya bener nih. Low temperature testing lab. Untuk suhu ya. Nurunin suhu. Suhu di dalam solusi di dalam tabung itu. Ini kelihatannya di sini banyak zombinya nih. Wah, tempatnya nggak muat nih. Untuk coba ini bisa nggak digabungin ke sini? Nggak bisa. Tinggal satu ya tempatnya. Oke. Nggak masalah. Ini trofi nggak perlu lah. Apaan sih ini? Trofi. Nggak usah. Tempatnya nggak muat. Ini juga udah penuh. Wah. Satu musuh di drop nih. Senjata atau peluru si Claire. Ini apa nih? Oke. Semacam generator ya, mesti ditaruh di situ untuk tenaga listrik. Bangkitin tenaga listrik. Jadi tempatnya muat sekarang. Masih sisa satu. Oke, beres. Kan tempatnya ada satu sekarang untuk ambil generator ter. Generator atau baterai ya itu. Ini zombie-nya kuat bener. Oke, lanjut, naik, naik lagi, naik lagi. Apa ini? Oh no. Zombinya munculnya ngagetin. Oke. Kayaknya dekat sini ada shortcut. Jadi bisa entah bisa save game terus balik lagi ke sini. Karena tempatnya nggak muat untuk ambil barang. Apa namanya tuh dia punya kantong. Apa nih? Kantongnya nggak muat untuk ambil barang. Tuh kan di sini ada barang lagi kan? Apa nih? Masih bisa. Ini bangun terus nih. Udah gak muat.
Oke, buka pintu dulu deh. Nah, benar kan di sini? Buka pintu, kita save game dulu. Nah, sebagian barangnya bisa ditaruh di sini dulu. Itu spark shot. Senapan listrik juga belum pernah dipakai tuh sama si Claire. Baru sekali apa? Ini bisa taruh di sini dulu. Digabungin sama yang herbal merah sama biru. Herbal merah biru kemana tuh? Ini ya? Enggak, ini ada hijaunya. Nah ini. Combine. Digabungin aja. Nah bener kan? Bisa digabungin. Ini enggak terlalu perlu ya. Kecuali ntar Mr. X keluar. Tyrant. Game lagi. Apa lagi? Oh. Oke. Ini bisa digabungin nih. Cuman gunpowder-nya di udah ditaruh masih clear. Begitu kita balik lagi deh. Coba kalau gunpowder digabung sama ini apaan sih namanya? High grade gunpowder. Jadi apa nih? Oh, jadi flame round ya. Acid round. Coba ini bisa digabung nggak? Nggak bisa. Bawa yang 8 aja deh. Oke. Okay. Save game lagi. Save game lagi. Baik teman-teman, saya akan lanjut dengan Resident Evil 2 Remake di video walkthrough saya yang berikut. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi.